Trio wanita ini tawarkan musik yang cukup unik untuk era sekarang. Nona Ria, coba hipnotis penikmat musik dengan irama ragtime dan swing era 50-60-an. Band yang beranggotakan Nanin pada akordeon, Nesia pada vokal snare, dan Yasinta pada biola, percaya musik tak lekang zaman. Mereka pun persembahkan musik ceria yang didukung dengan lirik yang ringan, sehingga mudah dinikmati pendengarnya. Konsep band yang terbentuk tahun 2013 ini adalah melestarikan musik karya-karya pendahulunya, seperti komposisi milik Ismail Marzuki, Bing Slamet, Sam Saimun, dan lain-lain. Musisi-musisi inilah yang jadi referensi Nona Ria dalam berkarya. Lagu-lagu Nona Ria terinspirasi dari kejadian sehari-hari yang dikemas dalam koridor Indonesia Vintage Shop. Nah, itu tadi sekilas informasi tentang Nona Ria. Memang bajunya sih sama yang dipakai, tapi memang penampilannya nih unik karena berani tampil beda dengan lagu-lagu yang old school. Iya, betul sekali. Udah penasaran banget sama ketiga personelnya. Sebentar, saya perkenalkan dulu masing-masing ya. Sebelah saya ada Nanin Wardani sebagai pemain akordeon Nona Ria. Sebelahnya lagi ada Nesia Ardi sebagai vokalis dan pemain snare Nona Ria. Dan yang ketiga adalah Yasinta Patiasina sebagai pemain biola Nona Ria. Selamat datang, Nona. Belum ya? Kira-kira nanya kenyang bebeknya. Oh iya, kalau kenyang bebek. Ya. Kalau kenyang pertanyaan belum. Oh, oke, baiklah. Kita akan bikin kenyang pertanyaan karena kita penasaran tuh sama albumnya. Sudah ada dari 2013 tapi kemudian album baru akhirnya ditelurkan gitu di tahun 2018. Apa cerita yang apa ya, bikin kok lama gak keluar-keluar gitu. Padahal banyak yang nunggu, apalagi yang di Jogja dan Solo loh. Minta terus gitu, kapan? Iki kapan iki lo, aku Teni. Biasa lika-liku kehidupan sih. Iya, lika-liku kehidupan. Apa masalah konsentrasi kah, fokus di satu atau fokus. Gimana? Kita kan punya kerjaan lain gitu, maksudnya tetap di musik sih. Kayak Nanin kan ngerjain musik film. Iya. Dan juga ngajar. Oh iya iya iya. Saya juga ngajar dan nyanyi perform juga tapi di jazz arahnya gitu. Terus ya Sinta juga sibuk di orkes. Waktu itu sempat di orkes dulu, baru sekarang di sekolah sebagai asisten guru gitu. Oke, akhirnya di 2018 ini akhirnya kayak, berhasil. Ayo deh gitu. Dipaksa sedikit ya. Ayo buru deh gitu. Terus konsepnya berarti di belakang yang akhirnya ditelurkan ini apa? Konsep album ini. Seperti musik kita yang selalu kita mainin sih. Betul, lebih ke menyatakan bahwa kami Nona Ria yang mengusung tema keseharian itu dengan musik yang ceria. Musik yang ceria ini kalau misalnya mau tahu judul-judulnya teman-teman, ada Salam Nona Ria, Senandung, Hari Bahagia, Sayur Labu, Sebusur Pelangi, Maling Jemuran, Santai, dan Antriu. Ini yang Antriu ini ada kisah menarik dari mereka. Ini sebetulnya dari pengalaman pribadi kalian kan, Antriu. Itu ceritanya gimana? Khususnya pengalaman pribadi Nanin. Oh, coba Nanin. Karena penulisnya Nanin. Oh, gimana? Apa yang terjadi Nanin? Ya, biasa yang hidup di Jakarta itu kan selalu bersinggungan dengan banyak orang. Terus, maksudnya terus di jalanan lah, di bank, di toilet umum. Biasa. Kemudian apa yang terjadi? Biasanya pada pengen duluan, mau cepet, tapi yang ada malah kayak bikin berantakan, bikin. Contohnya kalau toilet umum, ini sebenarnya pengalaman pribadi saya juga. Iya, semua gitu. Orang sih kayaknya. Apa yang terjadi? Antriannya mestinya seperti apa? Kemudian yang terjadi seperti apa? Coba Nesya ceritakan. Sering kali begitu kan, kayak misalnya kita ngantri ada lainnya, ada garisnya di sini, udah semuanya di sini. Tiba-tiba ada yang cuci main masuk gitu kayak. Kamu pikir kamu siapa? Biasanya gini kok, biasanya begini. Ini sebenarnya gitu. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat gitu. Kalau Andri tuh yang baik seperti di ini. Di supermarket juga, di swalayan juga sering kayak begitu. Kita lagi antri, bawa keranjang, tau-tau ada... Itu kayak gitu. Kami bertiga pernah lagi pergi. Dan itu di supermarket besar gitu ya, bukan supermarket. Wiralaba kecil-kecil gitu, enggak. Ini supermarket. Apa yang terjadi saat itu? Kalian bilang apa? Ngomel dong. Ngomel. Cewek-cewek bertiga. Nah sekarang gitu, berarti kita protes. Ngomelnya pakai CD. Ini dengerin yang track ini. Gitu.
biar lebih gampang kan promonya. Iya, karena antri tuh memudahkan hidup sekali sebenarnya, dan itu menguntungkan banyak orang. Iya. Nah, kalian kan memang mengusung tema 50s dan 60s ini kan. Ada kendala tersendiri nggak sih untuk benar-benar mengeluarkan di luar sana? Karena memang saat ini kalau misalnya kita dengar semua lagu dengan efek dan wow gitu, too much di dalam kepala gitu. Tapi kalian hadir dengan sesuatu yang simple. Iya, tanggapan masyarakat gimana sejauh ini? Pada kita sih ya? Seneng banget karena kalau setiap kali kita tampil gitu ya selalu orang senang gitu. Terus juga kita tidak menduga sih, maksudnya kayak setiap kali kita posting apa di sosial media yang like makin hari makin banyak. Kita juga akan ikutan nge-like loh ibunya. Yeay. Terima kasih loh. Kalau aku dapat kejadian baru semalam. Semalam aku pulang latihan dari studio gitu, mau keluar. Tata ada, mbak, boleh minta foto nggak? Terus aku reaksiku kayak spontan, kayak, hah buat apa? Karena nggak biasa kan, gitu. Aku fans Nonaria, kayak, aku tahu dari mana gitu. Iya, semua orang tahu kok gitu. Terus dia, nice. Kalau itu jadi pesan positif buat orang, itu juga sangat berbahagia. Coba sosial medianya berarti ini, app apa? Di Nonaria Music. Nonaria Music. Instagram aja ya. Okay. Twitter Nonaria Trio. Nonaria Trio. Oke, baik. Ini kan tadi kan Shamas juga udah sempat ngangkat mereka ini merepresentasikan atau bunyi-bunyinya tuh 50s and 60s gitu. Kita pengen ngetes ya, Shamas ya. Kira-kira Nonaria ini tahu enggak judul-judul lagu berikut dan kalian harus mainkan secara spontan. Lagu-lagu lawas. Kita sudah ada beberapa judul lagu yang menjadi hits di tahun 50 dan 60-an. Ada Lili Suryani, Gang Kelinci. Satu, dua, tiga, yuk. Gimana? Oh, langsung aja? Iya, langsung aja. Berarti mau yang agak lebih besar bagaimana? Senang tangan, kalau nggak bisa malu. Iya teman-teman, kan tadi sebenarnya kita masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi kita harus ngomongin tentang promo kalian nih. Makanya kalian bakal tur ke beberapa kota di Indonesia. Betul sekali. Apa aja tuh? Bandung, Semarang, Jogja, Malang, Surabaya. Betul. Jakarta. Jakarta. Udah gitu mau gig juga di Ambon. Udah gitu mau gig juga di Java Jazz. Betul sekali. Coba mau di Bromo. Di Bromo juga. Oke. Gimana itu ceritanya? Jadi setelah album jadi dan kami berdiskusi gitu,
kayaknya seru nih pergi tour gitu. Tapi gimana dong mau pergi tour? Yaudah ribet-ribet cari sponsor. Kita nggak punya uang. Nggak punya uang, cari sponsor. Terus ya udah, akhirnya dengan biaya sendiri berkat pinjaman dari beberapa pihak. Seriusan? Iya, terus kalau nggak saya yang ngatur. Gitu. Tapi oke, okay, itu ada sudah. Sponsor, ada sponsor. Dermawan lah. Dermawan, sponsor sangat dermawan. Yang membiarkan kita udah berangkat gitu. Oke, puji Tuhan. Akhirnya bisa tour gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya saya tanya satu yang memang kalian ingin suarakan gitu dari musik kalian tuh sebenarnya apa sih? Karena perempuan semua punya konsep yang sangat matang gitu. Sebenarnya apa yang mau di kita perempuan bisa atau apa gitu? Kebetulan kebetulan sih, bukan kebetulan, ini benar. Memang cocok bermusik bertiga aja. Oke. Okay. Terus punya pandangan yang sama, visi misi sama. Lalu tiga-tiganya perempuan, tapi ya kenapa enggak gitu. Kalaupun ada laki-laki jadinya nona pria paling. Oh, okay. Enggak apa-apa ya Nabi ya. Kayak The Course kan ada satu kan. Oh iya. Laki-lakinya sering bawa pemain bass kok satu. Iya, tambah. Oh, aku pikir ngomongin tentang manajernya itu yang menyatukan kalian bertiga gitu. Karena ternyata ya mereka itu kalau misalnya nggak ada manajernya itu wah bisa ribut sendiri. Oh iya. Ada pun ribut. Apalagi nggak ada. Ributnya nggak penting, Wi. Apa contohnya, Nanin? Ya kayak tadi yang dilihat di dalam tuh. Ngomongin tegar beriman, teguh beriman, beriman apa, tegar beriman, teguh beriman lagi, itu kan Bogor, bukan. Nah itu tuh bisa kayak kesel gitu, makan misalkan ngomongin ayam gitu, enggak ayam yang ini, enggak kemarin tuh kita makan di ayam yang ini, gitu terus kayak berantem. Ya, penting-penting. Oke, mungkin yang terakhir nih teman-teman, diksi kalian tuh menarik loh di lirik. Diksinya tuh benar-benar retro Indonesia, misalnya contoh, tengok, lekas, senandung. Ya itu apa, decision atau keputusan di belakang menggunakan diksi-diksi jadul itu kenapa? Disesuaikan sama musik kita ya? Karena kita jenis musiknya memang lawas gitu kan, jenis musik lawas. Buka terus juga. Buka lawas, kelakuan. Kelakuan juga ya. Iya jadi ya waktu pemilihan kata ya kita memang pilih sesuatu yang lebih cocok gitu. I see. Berarti one day kalau misalnya cross ke EDM gitu akan kenapa gitu. Ngomongin odol. Wah, itu dia belum kepikir nih. Odol. Baiklah. Oke. Okay. Tapi kita sangat apa ya, benar-benar deh dengerin musik kalian tuh benar-benar membawa lagi ke zaman-zaman dulu. Dan itu dia, kesederhanaan musik itu nyampe gitu loh. Sincerity-nya tuh nyampe. Makanya kita mau denger lagi. Karena habis ini mau bawain yang mana? Antrio. Oke. Antrio, kita persembahkan Nuno Ria dengan Antrio. Selap selip, kanan kiri, seradat seruduk. Yes, sana kemari, semuanya tak mau antri, semuanya menang sendiri. Ayo teman, belajar antri. Ayo kawan, belajar rapi. Jangan rebutan, ayo antri. Kalau kau tertib, semua lancar pasti. Kang 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 k